Saudara, ratusan warga Pocoleok di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menolak proyek geotermal atau panas bumi di wilayah mereka. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas gabungan datang untuk mematok batas pembangunan proyek geotermal. Dalam video amatir warga terlihat keributan pecah saat warga Pocoleok menolak kedatangan petugas gabungan yang berniat mematok batas pembangunan proyek geotermal. Saling dorong terjadi antara aparat dan warga di kebun-kebun warga. Bahkan sejumlah warga dan orang tua pingsan hingga harus dibopong. Warga berharap pemerintah dapat membatalkan proyek geotermal di wilayah mereka karena dianggap dapat merusak lingkungan dan kebun warga. Hey! 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 Hey!